Nama Hilda Fitria saat ini memang sedang ramai diperbincangkan netizen lantaran kisah cinta segitiganya dengan Billy Saputra dan Chris Hatta yang cukup sensasional. Hingga kini belum juga menemukan titik temu. Wanita berusia 23 tahun itu pun seolah-olah menjadi tipe wanita idaman setiap pria. Namun wajar saja parasnya yang cantik tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi seorang Hilda Fitria. Namun siapa sangka di balik penampilan yang mempesona saat ini terungkap foto-foto Hilda di masa lalu yang terlihat cukup berbeda dari yang sekarang. Jika diperhatikan dari foto tersebut memang tampak perubahan Hilda yang cukup mengejutkan, terutama warna kulitnya. Padahal Hilda sendiri pernah mengaku sama sekali tidak memakai perawatan apapun, termasuk suntik untuk menjadi lebih putih saat ditanyai oleh netizen. Ribet aku simpel banget, aku gak suka perawatan juga, jadi kalau ada yang nanya aku skincare-nya apa, aku perawatan di mana, aku gak ada perawatan sayang. Pernah suntik putih aku gak pernah sayang, tapi suntik fit saya iya. Kalau suntik putih juga gak bisa sekali dua kali, itu kamu harus maintain terus.